Wanita hari ini. Wanita hari ini. Inspirasi wanita bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Satu lagi episod istimewa Wanita Hari Ini kami bawakan kepada anda secara langsung. Yang pastinya hari ini, hari Khamis 10 April 2014, anda bersama saya, Hazrina Kasim dan juga rakan tugas Fiza Sabjahan. Fiza, seperti yang kita sedia maklum, bermula Oktober tahun lalu sebenarnya, setiap hujung bulan, kita tampilkan satu segmen baru yang dinamakan Message dari Penjara. Message dari Penjara ini sebenarnya kita tampilkan banduan yang masih lagi menjalani hukuman secara langsung ke studio Wanita Hari Ini untuk sama-sama mereka kongsikan tentang kisah pengalaman mereka, penyesalan dan juga keinsafan mereka terhadap jenayah yang mereka lakukan. Melalui paparan yang telah pun ditampilkan kepada para penonton, bukan sahaja memberi satu perkembangan dan pergambaran positif untuk memeteras jenayah, namun ia juga memberi satu gambaran baharu terhadap landscape komuniti kehidupan di dalam penjara. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apakah yang dimaksudkan mengenai segmen dari penjara ini, apa kata kita saksikan bingkisan kronologi yang telah pun disediakan. Silakan. Sebagai komitmen Jabatan Penjara Malaysia kepada masyarakat, program pencegahan jenayah dan keinsafan iaitu Message dari Penjara dilaksanakan. Bermula tahun 2000 dengan kerjasama Kementerian Pelajaran, ia dilaksanakan bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kesan perlakuan jenayah. Idea membawa banduan secara langsung di televisyen tercetus ketika pengurusan dan personaliti TV3 bersahur dengan banduan sempena program Singgah Sahur pada tahun 2011. Usaha itu tidak terhenti di situ sahaja. Malah pertemuan pihak Wanita Hari Ini bersama wakil pengurusan Jabatan Penjara mengorak langkah seterusnya untuk mengadakan segmen dari penjara bermula Oktober lalu. Ini mudah daripada cerita. Tentu kalau macam contohnya saya cakap mungkin pelanggan tu nak bawa dia keluar just jalan. Mungkin ada jugalah. Dan secara eksklusif kami bawakan di Wanita Hari Ini, kita bawakan segmen baru Message dari Penjara. Kalau dulu saya tak pernah ambil tahu pasal apa yang saya sakit ke, sihat ke. Saya nak enjoy je dengan saya punya bekas power. Orang dalam penjara ni bukannya orang yang tempat pembuangan, bukannya tempat yang tak ada, tak berguna lagi bagi diorang. Janganlah memandang terlalu rendah pada orang seperti saya ni kan. Tak semestinya bila saya masuk dalam penjara, saya terus jadi orang bersalah. Dengan jumlah penonton yang tinggi setiap kali siarannya, membuktikan usaha ini memberi manfaat kepada semua sekaligus memberi iktibar kepada penonton. Setelah 5 episod berlalu, Message dari Penjara ini ternyata memberi manfaat dan juga iktibar kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Dan ingin saya memetik kata-kata daripada mendiang Nelson Mandela sendiri, mengikut beliau, ketamadunan sesebuah negara itu boleh dilihat melalui bagaimana pentadbiran sesebuah negara itu dijalankan. Dan kita bertuah di Malaysia kerana penjara bukan sahaja sebagai satu tirai besi untuk menghukum kesalahan individu ataupun banduan, tetapi ia juga memahirkan penghuni untuk membuat persediaan selepas mereka keluar nanti. Itu akan kita kongsikan hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio, dan kita amat bertuah hari ini. Betul. Kita juga akan bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Dalam Negeri, yang bukan sahaja akan berkongsi pendapat beliau melalui sisi pandang seorang menteri tetapi sebagai seorang bapa individu dan juga masyarakat. Selamat datang. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Dan juga bersama kita hari ini Linda, seorang banduan yang masih lagi menjalani hukuman terhadap jenayah yang dilakukan iaitu membunuh tanpa niat. Terima kasih Linda bersama kami di Wanita Hari Ini. Sama. Baiklah, untuk yang pertamanya, mungkin saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk sendiri berkenaan dengan pandangan Datuk terhadap program Message dari Penjara ini. Alhamdulillah, saya ucapkan
tahniah kepada TV3 dan Dia Prima Amnya kerana mengambil inisiatif bersama-sama dengan Jabatan Penjaga Malaysia untuk mengadakan program yang luar daripada kepompong konvensional penyiaran. Dan bagi saya, kepenontonan yang berjumlah lebih daripada 700 ribu ini merupakan satu cakupan yang cukup luas. Dulunya kami mengadakan program hanya di sekolah-sekolah atau melalui badan-badan NGO, tetapi ini jelas memperlihatkan kesedaran masyarakat kerana program mesej daripada penjara ini cukup mantap mesej yang disampaikan. Terima kasih Datuk. Dan kita nak berkongsi pengalaman Linda sendiri. Dijatuhkan hukuman selama 8 tahun 6 bulan di bawah Kanun Keseksaan 304 Seksyen A. Jadi mungkin Linda nak kongsikan apakah sebenarnya yang menyebabkan Linda di penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bermula kes saya ini disebabkan perasaan marah. Punca dia kecil dia sebenarnya. Pergaduhan antara saya dengan rakan saya. Tapi mungkin masa tu saya tak boleh nak kawal emosi saya. Mungkin dalam keadaan saya sedar, tak sedar. Saya dan pergaduhan tu berpanjangan sebenarnya. Saya yang panjangkan sehingga diterjun dari bangunan, jatuh dari bangunan. Masa benda tu jadi pun memang saya terkejut. Saya tak boleh terima pada mulanya. Tapi sekarang saya reda lah dengan dugaan. Kalau Linda boleh kongsikan, bila kita bercakap tentang pergaduhan, pasti ada punca yang menyebabkan seseorang itu bergaduh, mengakibatkan perasaan dendam dan amarah. Apakah punca sebenarnya pergaduhan itu? Punca pergaduhan saya dengan rakan saya ini bergaduh mulut. Bergaduh yang biasa antara kita dengan kawan. Kita bercakap-cakap, saya rasa marah. Itu je sebenarnya. Cuma saya yang terlalu, sebab saya seorang yang panas baran. Daripada kecil, saya tak susah nak kawal emosi saya. Dan Linda kabarnya sekarang ni berusia 25 tahun. Ya, saya. Dan apa yang dilakukan Linda pada ketika itu memang satu penyesalan yang memang tak dapat dilupakan. Betul. Baik, Datuk Sri. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan dari sudut pandang Datuk Sri sebagai seorang ayah. Melihat dari kacamata seorang ayah, apa yang dilakukan oleh Linda ini ternyata memberi kesan yang mendalam kepada dirinya. Mungkin pandangan Datuk Sri sendiri. Saya melihat ini satu kes yang terasing sebenarnya, dan remaja yang mengikut perasaan yang tidak dapat mengawal emosi adalah sesuatu yang lumrah biasanya. Ya. Dan bagi saya, ini soal pendidikan. Sebagai ketua keluarga, tentunya saya mempunyai anak dan cucu-cucu yang pelbagai emosi mereka. Dan nasihat secara mulut, mungkin mereka akan mengatakan ini orang tua membebel. Tetapi kalau kita perlihatkan beberapa contoh yang baik atau beberapa video dan juga sumber pendidikan yang pelbagai, mungkin ini akan dapat mengawal perasaan. Tetapi yang lebih penting sebenarnya, kalau didikan agama dapat diberikan penekanan pada anak-anak, cucu, khususnya yang remaja ini. Kita tahu bahawa tidak mustahil jika perkara ini dapat dikawal. Kerana saya ingin berkongsi sedikit. Saya amat perhatian minggu lepas saya lihat ada satu statistik bahawa jenayah ini ada yang bermula daripada usia 7 tahun melakukan jenayah berat, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Dan ia meningkat, tahun lalu meningkat berbanding dengan tahun 2012. Dan saya fikir peningkatan sebanyak 137% adalah cukup membimbangkan. Mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, saya fikir Linda juga mengalami keadaan yang sama. Dan Jabatan Penjara dan KDN akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk
merungkaikan permasalahan ini. Datuk, boleh Datuk mengupas aspek pendidikan itu sendiri? Betapa pentingnya pendidikan awal, asuhan di rumah untuk menjadikan seseorang anak itu berjaya. Dan saya kira tidak ada sesiapa pun di dunia ini ingin mengakhirkan kehidupan mereka dalam penjara. Di situ kita ingin melihat pula peranan masyarakat dalam membantu remaja-remaja di luar sana menghindarkan diri mereka daripada jenayah. Kita mempunyai satu program anak jiran anak kita atau anak kamu adalah anak aku. Ini merupakan satu program kepedulian kepada anak-anak di luar daripada ruang lingkup rumah tangga atau rumah kita sendiri. Sebab masyarakat sekarang ini agak nafsi-nafsi kerana dia anggap bahawa kalau mengambil tahu tentang masalah anak orang lain, seolah-olah seperti menjaga tepi kain orang. Dan keluarga sendiri tidak mahu. Sewaktu saya sekolah dulu, apabila saya dipukul oleh guru dan saya buat melakukan pengaduan pada ibu bapa saya, ibu bapa tanya, berapa kali cikgu pukul? Saya kata dua kali. Dia tambah lagi dua lagi. Dan jadi empat. Ibu bapa sekarang ni, kalau ibu bapa, kalau guru pukul, dia cari cikgu mana? Berbeza. Dia pergi ke sekolah, dia pukul cikgu pula. Jadi, saya fikir nilai pendidikan telah berbeza. Dan saya fikir pendekatan psikologi dan pendekatan pembujukan penting dilakukan. Dan saya harap guru-guru disiplin dapat bertemu dengan kami untuk kita kerjasama bagaimanakah pencegahan jenayah di peringkat awal dapat kita lakukan. Baiklah, Datuk. Banyak lagi yang akan kami kongsikan kepada anda tentang kisah Linda ini sendiri. Namun, apa kata kalau kita berehat seketika? Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Membunuh tanpa niat, itu yang sedang kami bincangkan di Wanita hari ini ketika ini bersama dengan Datuk Sri dan juga Linda. Saya kira dah tidak pernah sesiapa pun manusia terlintas di fikiran ingin mengakhirkan zaman remaja mereka di penjara. Dan Linda menghabiskan 8 tahun 6 bulan di penjara dan baru menjalani hukuman selama setahun lebih. Mungkin Linda boleh kongsikan ketika Linda sedang melakukan pergaduhan bersama dengan rakan-rakan, adakah Linda terfikir dan terlintas ketika itu bahawa perbuatan Linda itu mungkin boleh mendapat atau menjadi akibat yang buruk pada diri sendiri? Masa tu memang saya tak fikir. Sebab sebelum ni saya tak pernah ambil peduli tentang undang-undang. Kita ada pegang agama. Cuma saya tak mendalami ilmu agama. Jadi daripada luar memang saya suka ikutkan perasaan. Apa-apa saja yang saya buat, saya ikut diri saya sendiri. Saya tak fikir orang lain, saya tak fikir perasaan orang lain. Kadang-kadang bila saya bercakap pun, saya tak ambil peduli tentang perasaan orang lain. Jadi macam pergaduhan tu sebenarnya pergaduhan kecil. Pergaduhan antara mulut saya dengan rakan saya. Dan masa tu memang saya pun tak terfikir yang benda ni akan jadi macam ni. Dan ketika tu Linda bukan melakukan perkara tersebut kat seorangan bersama dengan rakan-rakan. Dan sewaktu tinggal dua lagi semester untuk dihabiskan di universiti, akhirnya Linda sekarang ini berada di belakang tirai besi. Jadi ketika ini apa yang penyesalan ataupun perkara yang kalau dapat diundur kembali masa, apa yang ingin Linda lakukan? Kalau saya boleh ulang balik masa ni, memang saya tak nak benda ni terjadi. Kalau boleh, mungkin kalau sebelum ni saya tahu benda ni akan jadi macam ni, saya akan cubalah kawal kemarahan saya, kontrol emosi saya kan. Tapi masa dulu memang saya tak pernah fikir benda ni. Saya terlalu ikutkan perasaan saya. Dan Linda sendiri ketika melakukan jenayah tersebut, pernah terfikir tak soal keluarga? Soal tentang perasaan keluarga Linda ketika itu? Masa kejadian ni? Ya. Masa tu memang saya tak fikir apa-apa. Dalam keadaan saya, memang saya terlalu marah. Saya tak pernah marah yang sampai tahap macam tu. Itu yang kali pertamalah saya rasa. Maafkan saya bertanya soalan ini. Boleh tak kita kongsikan hubungan Linda dengan ibu sendiri? Kadang-kadang kita sebagai individu, setiap pagi kalau kita tidak sempat bersalam atau mencium pipi ibu kita, satu hari kita akan merasa sedih dan ada penyesalan. Tapi hubungan Linda dengan ibu ketika itu bagaimana? Saya dengan ibu baik. Saya dengan ibu memang rapat. Dengan abang pun saya rapat. Memang kalau sebab saya tinggal bersama dengan ibu lah. Saya bukan tinggal dengan kawan-kawan. Saya tinggal dengan ibu. Jadi memang setiap masa saya dengan ibu lah. Cuma masa kejadian tu ibu dah ada
nasihatkan saya lah. Dia kata kena kawal kemarahan sebab apa je yang terjadi saya akan bercerita dengan dia. Sama ada saya bergaduh, saya marah, saya sedih, saya akan share dengan dia. Dan Linda sendiri dalam keadaan saat ini, ketika ini, kalau nak dikenangkan kembali antara kenangan Linda bersama dengan ibu yang tak mungkin boleh dilupakan, yang menyebabkan Linda begitu menyesal melakukan apa yang telah terjadi ini, apa agaknya kenangan yang tak boleh lupa dengan ibu? Banyak sebenarnya yang pengobatan ibu saya untuk saya kan. Bila saya sakit, ibu saya jaga. Susah payah ibu saya membesarkan saya kan. Memang... Linda, kalau diberi peluang, saya faham mereka yang ditirai besi tidak dibenarkan untuk berkomunikasi, memegang, menyentuh, menyium ataupun bersalaman dengan ibu sendiri. Yang sedangkan kita tak tahu bila lagi kita berpeluang untuk memegang tangan ibu kita. Apa yang ingin Linda lakukan jika Linda diberi peluang untuk berhadapan dengan ibu dan andai kata satu saat itu boleh diundurkan sekali lagi? Kalau saya diberi peluang untuk jumpa ibu, memang saya nak peluk ibu saya. Saya nak cium ibu saya. Apa yang ingin Linda katakan kepada ibu? Apa yang agaknya? Linda boleh luahkan kerana mereka yang telah dihukum diterai mesti tidak akan terus-terusan bersalah. Ada peluang untuk berjaya, ada peluang untuk menempuhi kehidupan yang lebih gembira di hari nanti. Mungkin kalau sekali lagi diberi peluang kali ini bersalaman dengan ibu, berjumpa dengan ibu, apa yang sebenarnya Linda nak katakan, nak sampaikan pada ibu yang mungkin ibu sedang menonton di kaca TV sekarang ini? Saya nak minta maaf dengan ibu saya. Sebab ibu saya dah nasihatkan saya. Benda ni tak sepatutnya terjadi. Saya juga difahamkan Linda dibesarkan oleh ibu tunggal. Jadi ketika Linda melakukan perkara itu, tidak kata lintas bahawa pengorbanan ibu selama ini tak ternilai harganya. Lepas dah benda ni dah jadi kan, saya betul-betul menyesal sebab ibu bergantung pada saya dengan abang. Dan sekarang cuma ada abang je kan. Memang saya menyesal apa yang jadi. Tapi macam saya rasa saya tak boleh nak ulang balik benda yang terjadi. Cuma saya redha. Saya redha dengan apa yang... Pernah tak Linda terfikir sepanjang Linda dipenjarakan nanti jika Linda tak berpeluang lagi untuk meminta maaf ataupun berjumpa dengan ibu? Saya selalu terfikir benda tu setiap hari. Saya berdoa, saya setiap semayang, saya doa. Biar Tuhan tu panjang umur ibu saya sampai saya bebas. Biar bagi saya peluang untuk saya minta maaf dengan ibu. Bagi saya peluk ibu saya. Kalau diberi peluang untuk memeluk ibu, pelukan bagaimana yang sebenarnya Linda ingin berikan kepada ibu? Saya nak sangat peluk ibu saya, tapi saya tak nak lepas untuk hari ini. Untuk pengetahuan penonton semua, ini adalah ibu kepada Linda dan di mana mereka yang disabitkan kesalahan boleh berjumpa dengan ibu dan keluarga mereka, namun tidak boleh mendapat sebarang sentuhan dan mereka hanya boleh bersalam dengan ibu mereka selepas mereka dibebaskan nanti. Dan hari ini kami bawakan realisasikan keinginan dan juga impian Linda untuk bersama dengan ibunya. Dan kita nak berkongsi tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu itu tiada galang gantinya. Biar apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya ini, ibu tetap akan menunggu dan menanti kepulangannya di rumah. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kasih ibu membawa ke syurga. Biar sebesar mana pun kesilapan, kekilafan yang dilakukan seorang anak, si ibu akan tetap memaafkan sentil menanti anaknya. Kita bawakan secara eksklusif ibu Linda sendiri, iaitu Puan Noor. Terima kasih bersama kami hari ini, Puan Noor. Mungkin Puan Noor boleh kongsikanlah saat ataupun momen yang cukup bermakna ini apabila dapat ditemukan semula dengan Linda, dapat menyentuh dan memeluk Linda ketika ini. Okey, assalamualaikum. Okey, saya berterima kasih banyak, jutaan terima kasih kepada pihak TV Tinggi 3 dan pihak penyara
kerana satu keajaiban yang saya rasakan dapat bertemu anak saya. Sebab saya kena menunggu dia selama 3 tahun lagi. Saya amat bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya kira ini yang dikatakan kasih sayang seorang ibu ni memang tiada galang gantinya, Datuk. Biar apa pun kesalahan yang telah dilakukan anak, sebagai seorang ibu, Wanda memainkan peranannya untuk terus memberikan sokongan. Linda, tadi Linda dah mengatakan bahawa jika diberi peluang untuk bertemu, bersemuka, memegang, memeluk dengan pelukan yang kuat, ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada ibu. Apa kata kita kongsikan apa saja yang ingin dikatakan kepada ibu hari ini? Silakan. Saya nak minta maaflah kepada ibu saya. Saya berjanji kalau lepas ni bila saya bebas nanti saya akan jadi anak yang baik. Dan saya takkan ulang lagi benda yang sama. Puan Noh sendiri mungkin kalau bila kita kongsikan saat kali pertama bila diberitahu tentang apa yang terjadi kepada Linda, tentang kesalahan yang dilakukan, bagaimana Puan Noh sendiri sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan Linda ini menerima keadaan dan situasi itu? Mula-mula tu saya agak terkejut sebab saya kenal anak saya. Jadi bila sukar untuk menerima mula-mula, tapi saya pujuk diri saya untuk sabar diri untuk apa kekurangan saya pada anak saya. Mendapat support daripada kawan-kawan, akhirnya saya menerima dengan reda ketentuan Allah. Semuanya dah tertulis dan saya terima takdir saya dengan tenang. Saya tetap akan menerima anak saya walau bergulat macam mana pun, walau sebusuk mana dagingnya. Sebab dia lahir dari rahim saya dan saya lahirkan dia dengan ikhlas, dengan penuh kasih dan sayang. Saya tetap akan menerima dia. Kita boleh cakap tentang kekuatan seorang ibu, Datuk Seri. Datuk Seri, kita melihat bagaimana ketabahan seorang ibu, ibu tunggal ini menerima kehadiran anaknya. Ini yang kita inginkan kongsikan kepada masyarakat, bahawa pentingnya sokongan keluarga dan juga masyarakat kepada tahanan-tahanan di penjara ini. Datuk Seri ingin kongsikan. Saya kagum sebenarnya dengan Puan Noh yang redha dan terima hakikat bahawa anak kelahiran Puan Noh adalah seorang anak yang baik, tetapi terpaksa mengalami tempoh yang panjang untuk dipenjarakan. Dan sebagai seorang bapa, saya mempunyai perasaan yang sama. Tetapi sebagai seorang yang diberi tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Menteri Dalam Negeri, saya akan melakukan sesuatu yang baik untuk semua banduan termasuk Linda. Kerana beliau akan menghabiskan hanya 2 semester di universiti lama beliau. Jadi saya akan mengusahakan agar beliau yang berniat untuk berpindah ke penjara Bentong akan dapat melanjutkan pelajarannya, menghabiskan ijazahnya, dan saya akan usahakan ini. Bukan untuk Linda saja, malah untuk lain-lain banduan yang berhajat untuk menyambung pelajaran, saya akan lakukan. Kerana penjara bukan hanya tempat hukuman, tetapi tempat pemulihan. Dan mudah-mudahan dengan adanya ijazah itu, niat Linda untuk menjadi seorang anak yang baik, untuk menjadi seorang pekerja yang baik satu hari nanti, insyaAllah saya akan laksanakan bersama-sama dengan rakan-rakan saya dari Jabatan Penjara Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Datuk Seri. Datuk Seri, kita hari ini bukan kita sahaja yang berada di studio ini. Kita juga bertuah dengan kehadiran rakan-rakan media yang ada sebenarnya ingin bertanyakan sesuatu kepada Datuk Seri dan juga Puan Noh sendiri. Silakan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Farus bin Azizan daripada Pertarian. Okey, Linda boleh dikatakan agak bertuah ya, walaupun pernah melakukan kesilapan dan dipenjarakan, tetapi masih mendapat sokongan daripada keluarga. Mungkin ada sesuatu yang ingin Linda katakan kepada masyarakat di luar? Untuk saya. Terima kasih. Mungkin okay, Linda boleh jawab. Penuh ataupun Linda boleh kongsikan. Saya pun manusia biasa. Saya pun melakukan kesilapan dan sekarang saya menjalani hukuman dan pemulihan di penjara. Cuma pesanan saya lah untuk masyarakat di luar,
terutamanya remaja. Kita jangan terlalu ikutkan perasaan. Kalau nak buat apa-apa, fikir dulu. Fikir keluarga kita, kan? Apa yang akan jadi. Dan janji saya pada ibu saya dan abang saya, saya akan jadi anak yang baik, adik yang baik. Dan saya betul-betul insaf dengan apa yang jadi ni. Dan saya betul-betul menyesal. Saya kira hakikatnya bukan mudah untuk membesarkan anak sendirian menjadi seorang ibu tunggal. Pastinya harapan kejayaan anak tu menjadi impian Puan Nur sendiri. Bagaimana, di mana Puan Nur mendapat kekuatan dan ketabahannya? Setelah saya musabar diri dan reda segala-galanya apa yang Tuhan beri, saya bangun semula. Saya buang semua, ketepikan sikap malu. Saya mesti bantu anak saya. Saya mesti kuat kat luar ni. Sebab kalau saya kuat kat luar ni, anak saya kuat di dalam sana. Jika saya lemah di luar ni, lemahlah anak saya di dalam sana. Jadi untuk nak berubah, saya kena berubah di luar ni. Okey, saya kena fikirkan positif. Okey, dengan apa yang dah terjadi. Okey, saya bangun. Dan saya pun dah aturkan segala-galanya untuk anak saya bila bebas nanti. Walau satu perkataan lah yang tak pernah lekang dari mulut saya. Kalau diberi, kalau katalah diberi bertukar nyawa, saya sanggup bertukar nyawa dengan anak saya. Sebab segala keburukan dan kebaikan, dia tetap anak saya. Itu saya kira kekuatan seorang ibu terhadap penantian yang sememangnya mengharapkan agar anak kesayangannya pasti akan menerima satu kehidupan yang lebih baik selepas ini. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi rakan media yang kabarnya ingin bertanyakan soalan kepada Datuk Sri. Silakan. Saya Aida daripada Akhbar Utusan Malaysia. Okay, soalan saya, harus diakui segelintir masyarakat masih sukar untuk menerima bekas penghuni. Malah ada keadaan yang lebih teruk, ahli keluarga mereka juga enggan menerima mereka kembali. Jadi pada pandangan Datuk Seri sendiri, sejauh mana kesedaran masyarakat kita sekarang lah mengenai keadaan ini? Terima kasih. Terdapat perubahan sebenarnya dari segi persepsi, penerimaan dan sikap masyarakat terhadap bekas banduan ini. Kita telah bekerjasama dengan tiga buah NGO, yayasan yang menjadi sahabat penjara untuk membantu mereka apabila mereka keluar. Salah sebuah NGO itu dipengerusikan oleh Tan Sri Azman, iaitu pengurusi M-Bank. Dan pada hemat saya, bukan sekadar NGO atau yayasan atau pertubuhan yang membantu bekas banduan ini, tetapi masyarakat keseluruhannya lebih harus lebih positif. Dan saya lihat kadar recidivism ataupun banduan yang keluar daripada penjara dan melakukan jenayah serta masuk semula telah menurun. Suatu ketika kadarnya mungkin lebih daripada 50%, turun 30%. Tapi alhamdulillah tahun lepas turun pada hanya 7.6%. Artinya banduan yang keluar penjara tidak lagi melakukan kesalahan di luar. Jadi yang melakukan itu pun cuma hanya 7.6%. Berbanding dengan beberapa penjara di negara-negara jiran, kita adalah terendah di ASEAN. Namun demikian, saya fikir masyarakat harus menerima kerana mereka ini di penjara dipulihkan, pendidikan agama diberi, keterampilan atau kemahiran dari segi mendapat kerjaya dan juga melakukan bisnes sendiri, perniagaan sendiri, kita lakukan. Dan saya harap masyarakat ubahlah sikap. Terimalah balik mereka. Baik. Supaya mereka dapat menjalani kehidupan sebagai insan biasa di luar sana. InsyaAllah, Datuk. Banyak lagi yang kita kongsikan sebentar lagi, namun kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini dan kita masih lagi membicarakan tentang mesej dari penjara, bunuh tanpa niat. Dan kita nak tanyakan kepada Datuk Sri sendiri, bila kita bercakap tentang mesej dari penjara ini, apakah penekanan, mesej serta harapan yang ingin Datuk Sri sampaikan kepada penonton-penonton? Apa yang KDN dan Jabatan Penjara harapkan ialah supaya timbul kesedaran di kalangan masyarakat keseluruhannya bahawa sebelum sesuatu perkara itu dilakukan, ia mesti dikawal oleh minda dan perasaan mesti dikawal. Apabila hukuman telah dijatuhkan, tentunya banyak pengacaran yang akan ditimba oleh setiap banduan. Saya bersyukur kerana Linda secara terus terang menyebutkan pada para penonton bahawa keinsafan itu timbul kerana kesalahan yang dilakukan itu tidak disengajakan, tetapi disebabkan oleh emosi yang tidak dapat dikawal. Tetapi tugas kami di KDN dan Jabatan Penjara adalah memulihkan banduan-banduan yang melakukan kesalahan yang tidak disengajakan begini. InsyaAllah mereka akan menjadi warga negara Malaysia yang baik, menjadi aset kepada negara. Ada di kalangan mereka yang telah menjadi ustawan yang berjaya. Ada di kalangan mereka menjadi ahli-ahli profesional. Dan saya lakukan perkara ini. Apa yang telah kita lakukan sekarang ini, terdapat lebih daripada 1,000 orang yang sedang menyambung pengajian di peringkat diploma. Ada beberapa ratus yang sedang menyambung di peringkat ijazah pertama. Dan beberapa puluh ijazah sarjana, dan ada yang sedang melakukan doktor falsafah atau PhD. Artinya, pemulihan ini dilakukan secara berterusan. Malah apa yang saya lakukan di penjara Keluang, saya wujudkan mahat tahfiz. Para banduan itu menjadi al-hafiz Quran ketika di dalam tahanan. Di dalam penjara Keluang. Dan dulu Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor telah berjanji kepada saya dan semua banduan itu, jika mereka hafal Al-Quran, kerajaan Johor akan beri allowance RM1,000 sebulan pada mereka. Itu antara kemahiran yang diberikan oleh pihak penjara sendiri. Dan ingin kita kongsikan juga melalui apa yang telah Puan Datuk Sri katakan tadi, bahawa banduan-banduan ini tidak terus terhukum di dalam penjara, malah mereka juga boleh menjadi insan yang berguna dan memberi balik kepada masyarakat melalui apa yang telah diberikan oleh pihak penjara. Kita saksikan kisah yang telah disediakan. Silakan. Masa hakim jatuhkan keputusan tu, ketuk meja, kayu penukul tu, memang rasa gelap. Dijatuhkan hukuman selama 3 tahun di bawah Kanun 420466 atas kesalahan memalsukan dokumen, Izhar 43 tahun menganggap hukuman yang dijatuhkan kepadanya sebagai satu kifarah dunia. Biarpun sukar menerima kenyataan diri dipenjara pada awalnya, dia tekad untuk bangkit dari kesilapan lalu. Bila kita di dalam penjara ni, kita kena kuatkan semangat lah. Kuatkan semangat bahawasanya hukuman yang dijatuhkan pada kita ni sebenarnya bukan satu hukuman, dan kita tak perlu berakhir dengan hukuman ni. Maknanya kita kena cari satu jalan lah. Pemikiran kita kena positif. Maknanya apa yang perlu saya buat dan apa yang perlu untuk menjadi seorang yang betul-betul yang kita akan tunjukkan pada masyarakat bahawasanya aku ni berkaitanan boleh bekerjasama dengan masyarakat luar tanpa ada pandangan-pandangan serong apa semua. Dengan pemikiran yang positif, bantuan daripada pihak penjara, sokongan keluarga dan rakan tercinta, Izhar kini menjawat jawatan besar di salah sebuah syarikat kontraktor ternama di Kuala Lumpur. Berkesempatan menemu bual majikan Izhar, sikap profesional dan kemahiran yang ada padanya menidakkan statusnya sebagai bekas banduan. Dia diterima sama seperti insan lain. Kita kena think positif lah. Takkan dia benda yang lama tu lah, yang lepas tu lepas lah. Bukan calang-calang jawatan, rasanya saya membagi dia peluang di sini. Dia business development lah, more to PR. So, selaku di sini, kita tugaskan dia sebagai itulah. Alhamdulillah, dengan kejujuran dia, keikhlasan dia bekerja dengan kami, kami pun balas balik dengan keikhlasan kami untuk menerima dia lah.
Ibarat seperti dilahirkan semula selepas dibebaskan, Izhar nekat untuk memulakan kehidupan baharu melalui pengalaman yang dilaluinya di dalam penjara. Sebenarnya penjara ni lebih mengajar kita erti semangat kita, perjuangan kita, kita nak kena kuat supaya kita kena tunjukkan pada masyarakat bahawasanya kita ni walaupun bekas-bekas tahanan, jadi kita boleh beri sesuatu yang terbaik untuk masyarakat di luar, terutama keluarga kita, adik-beradik kita lah, biar supaya mereka dapat menerima kita dan sebaik-baik mungkin lah. Langit tidak selalunya cerah. Biarkan mendung berarak lalu. Kisah semalam dijadikan pedoman dalam menjadi insan yang lebih matang. Terbukti bahawa penjara ini bukan tempat pembuangan tetapi tempat untuk kita memberi sinar baru kepada para bandar semua. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Datuk Seri sendiri. Saya memohon pada pihak anggota masyarakat keseluruhannya supaya berpandangan positif kepada panduan-panduan ini dan berikan mereka sokongan moral. Tiupkan semangat baru kepada mereka dan beri peluang mereka untuk kali kedua bagi bersama-sama dengan masyarakat. Dan kepada pihak majikan, sama ada awam atau swasta, beri peluang kepada mereka untuk membuktikan bahawa mereka telah pulih. Dan berikanlah mereka kesempatan untuk bekerja. Dan bagi masyarakat perniagaan, terimalah bahawa banduan yang ada bakat dan minat dalam bidang perniagaan, berikanlah dorongan dan sokongan kepada mereka. Kepada ibu bapa khususnya, ini ujian daripada Allah Ta'ala. Agama apa pun yang kita anuti, redahlah. Tetapi jangan sisihkan anak-anak itu atau saudara mara adik-beradik kita daripada keluarga kita dan mereka akan menjauhkan diri. Tetapi kalau kita rapat dengan mereka, saya fikir mereka akan menjadi aset yang baik kepada keluarga dan negara. Dan kepada masyarakat lain di luar sana, apa yang dilakukan oleh Jabatan Penjara Malaysia, oleh KDN dan apa yang dilakukan oleh kumpulan media prima, oleh TV3 adalah merupakan sesuatu yang harus dihormati, disanjung oleh masyarakat keseluruhannya. Dan saya amat-amat merasa terpukul apabila saya tidak dapat melakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh TV3 dan media prima. InsyaAllah saya berazam untuk melakukan lebih baik daripada apa yang saya lakukan selama ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Datuk Sri. Dan mungkin Puan Noh, sebagai seorang ibu, harapannya melihat apa yang telah dikongsikan oleh Ibn Kisan tadi dan juga apa yang telah diwawarkan oleh Datuk Sri, perancangan untuk Linda selepas dia dibebaskan nanti. Saya telah merancang, insyaAllah, untuk membuka catering bersama dengan keluarga, dengan anak-anak saya, dan saya akan pastikan lepas ni saya akan menjadi, maknanya saya akan mencari kesilapan dan kesalahan sendiri agar anak saya tidak berulang lagi buat kesilapan, kan? Sebab saya terima hakikat, okey, sikit sebanyak apa yang terjadi pun ialah semua telah ditakdirkan. Okey. Dan saya pun berharap pada keluarga lain yang kat luar tu, terimalah anak-anak seperti ini. Kerana bila kita sisihkan mereka, mereka akan jadi lebih puas, lebih tak tentu hala. Okey, sebaliknya bila kita terima mereka dan beri peluang kedua, bab kata Datuk Seri tadi, insya-Allah Tuhan akan bantu kita. Yang penting kita kena ikhlas. Okey. Pada saya, anak saya, walau apa sekalipun yang terjadi, saya pasti ada hikmah di sebaliknya. Saya tetap akan menerima anak saya seadanya.
Dan Linda sendiri, kalau didengarkan kembali apa yang dikatakan, diungkapkan oleh ibu tentang perancangan selepas Linda keluar satu hari nanti, tentu memberikan sedikit sinar kegembiraan untuk Linda ketika ini. Apa rasa Linda sekarang? Saya rasa gembira lah sebab memang ibu pun dah bagi tahu saya lah tentang perancangan ni. Dan saya cuma harap bila saya bebas nanti, masyarakat di luar pun menerima saya. Masya-Allah. Datuk Seri, peluang bertemu bersua muka dengan Datuk Seri ini saya kira peluang yang jarang-jarang sekali dapat. Malah kami juga bertuah bersama Datuk Seri hari ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Datuk Seri kongsikan kepada Puan Nur dan juga Linda. Saya merasakan tentu di luar sana ramai ibu atau bapa yang mempunyai anak-anak yang senasib dengan Linda. Linda melakukan kesalahan bukan dengan niat. Artinya beliau bukan seorang jenayah. Tapi ramai yang dipenjarakan oleh kerana kesalahan-kesalahan jenayah berat yang dilakukan. Dan saya fikir keinsafan harus timbul sebagai satu sistem nilai dalam masyarakat. Dan tentunya apa yang sedang dilakukan oleh Jabatan Penjara dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk dulu di Kementerian Pertahanan, kita adakan pusat untuk melakukan pemulihan terhadap mereka yang ditahan ini. Dan kejayaannya bukan berapa ramai yang dapat dielakkan daripada melakukan jenayah sahaja, tetapi berapa outcome atau berapakah keberhasilan yang kita dapat lakukan. Tetapi yang penting ialah setiap banduan yang keluar ini mesti dibekalkan dengan kemahiran, dengan ilmu untuk mereka berdikari, untuk mereka menyambung hidup. Dan pada hemat saya, apa yang sedang kita lakukan, kami perlukan dokongan daripada masyarakat. Dan kami tidak dianggap sebagai mahu mencari publicity atau mendapatkan perbatuan politik, political mileage atau dividend politik. Kami lakukan dengan ikhlas. Benar, saya seorang ahli politik, tetapi apa yang saya lakukan adalah ikhlas. Saya mohon masyarakat tidak mempolitikkan apa yang kami lakukan. Terimalah apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan bersama. Dan ketepikanlah perbezaan politik jika ada, demi kepentingan anak-anak kita, demi kepentingan masyarakat yang telah insaf ini untuk diterima kembali oleh masyarakat keseluruhannya. Baik, terima kasih Datuk. Dan di kesempatan ini juga kita nak memberikan satu lagi kejutan khas. Kejutan dan juga cukup istimewa untuk Linda sendiri. Bukan sahaja ibu, tetapi kami bawakan Abang Linda. Silakan. Silakan. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi kerana sudi bersama dengan kita, kepada Linda dan keluarganya, kepada Jabatan Penjara Malaysia, rakan-rakan media yang tidak pernah jemu-jemu memberi sokongan kepada kami. Dan kita juga nak war-warkan kepada anda semua agar hentikan menghukum mereka yang telah pun dihukum. Manusia sewajarnya diberi peluang untuk peluang kedua. Jangan lupa esok terus bersama kami lagi untuk topik autisma, keprihatinan mengelak tragedi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Itu jauh mengembara ke serata dunia, mengejar siang dan malam, surut dan pasang, mencari suatu kebebasan. Cari satu kedamaian.